Kelas 7 kurikulum Merdeka itu masuk pada halaman 42 yaitu nomor bagian B. Sekarang pergunakan kata-kata pada bagian A untuk menulis deskripsi tentang Galang dan teman-temannya. Kamu juga bisa melihat pada gambar untuk menuliskan tentang hobi mereka. Lihat pada contoh. Nah, ini contoh nomor 1. Yang pertama dituliskan adalah perkenalannya, yaitu siapa orang yang di dalam gambar. Di sini disebutkan namanya si Galang. Kemudian disebutkan kulit, warna kulitnya. Kulitnya kecoklatan, ya. Rambutnya hitam dan lurus. Nah, itu dua cirinya, ya. Kulit dan rambut. Dia suka memancing. Kemudian baru terakhir hobi. Nah, sekarang sudah saya buatkan nomor 1 sudah, ya. Kemudian nomor 2, ini Andre. Dia memiliki kulitnya putih, rambutnya hitam dan lurus. Dia suka bermain video game. Itu nomor 2. Yang ketiga, kita lihat, nah, ini Sinta. Dia rambutnya bergelombang dan kulitnya putih. Dia suka bermain badminton. Nomor 4, ini Monita. Rambutnya panjang dan lurus. Dia memiliki wajah yang oval atau bulat. Dia suka membaca. Kemudian nomor 5, ini Ibu Ida. Nah, nomor 5, ini Ibu Ida. Rambutnya hitam, panjang dan lurus. Dia suka mendengarkan musik. Nah, kemudian nomor 6, ini Pak Edo. Dia memiliki kulit yang kecoklatan. Hobinya adalah bersepeda. Jawaban ini tidak harus seperti ini. Boleh kalian tambahkan, ya. Boleh kalian tambahkan sehingga bisa lebih menyempurnakan ciri-ciri seseorang yang bisa kamu sebutkan. Misalnya badannya tinggi misalnya, atau misalnya matanya bulat, atau ya dia kurus misalnya, seperti itu. Silakan kalian tambahkan. Tidak terbuka, tidak tertutup kemungkinan untuk menambahkan yang tambahan-tambahan yang kamu bisa. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.